hari ini akan melanjutkan materi tentang strategi brand standpoint ini yang kemarin sudah kita bahas kita lanjutkan, nah di dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan uh, materi tentang strategi brand standpoint ini dengan bersumber pada diktat strategi algoritmik Pak Rinaldi Munir ITB jadi ini sebenarnya adalah slide milik uh, Pak uh, Rinaldi Munir ITB uh, dari diktat yang sudah dibuat oleh beliau untuk mata kuliah strategi algoritma, uh, mata kuliahnya apa ya uh, strategi algoritmi kalau nggak salah nama nama, nama nama ini mata kuliahnya strategi algoritmik di ITB ya Nah, eh, kalau di slide yang kemarin, itu saya ambil dari bukunya Levitin, Anani Levitin ya. Kemarin sudah kita sedikit bahas ya, buku Anani Levitin, itu salah satu textbook ya, untuk mata kuliah ini. Jadi di pertemuan kemarin itu dari buku Anani Levitin, nah yang sekarang ini nanti ada contoh-contoh Materi plus contoh-contohnya itu dari diktat Pak Rinaldi Munir ya untuk mata strategi algoritmi. Prinsipnya sama, cuman mungkin penyampaiannya berbeda. Cuman di sini supaya anda e, terbuka ya open mind untuk berbagai macam sumber. Nanti anda juga silahkan saya persilahkan untuk mencari sumber-sumber yang lain untuk belajar gitu ya e, tentang strategi and dan zaman sekarang itu sangat. Uh, mudah untuk belajar saya kira karena tingkat visibility yang tinggi ya, dengan Anda melakukan googling, Anda cari materi tentang brand handphone katakanlah ini sebagai contoh langsung ketemu di internet banyak sekali ya tentang brand handphone. Anda cari aja brand and apa brand handphone lecture notes nah, itu gitu. langsung nanti ketemu banyak itu. Anda bisa belajar dari manapun dari berbagai sumber. Tapi yang jelas Anda harus bisa menarik benang merah ya benang merah dari berbagai sumber itu karena pasti penyampaiannya berbeda nah benang merah itu anda simpan dalam otak anda sebagai uh, bagian dari memori tentang apa yang anda tangkap dari strategi brand itu seperti apa artinya aspek si visual filosofisnya itu yang anda harus tangkap apa filosofis bukan artinya sesuatu yang berbau filosofi enggak maksudnya aspek filosofis itu Prinsip-prinsip uh, dasar dari brand untuk itu seperti apa, karakteristiknya seperti apa, apa bedanya dengan backtracking, anda bisa menjawab apa, apa bedanya dengan strategi ini, apa bedanya -beda dengan strategi itu, nah itu anda bisa menjawab, gitu ya. Karena apa? Karena yaitu kalau anda bisa menangkap bahwa satu strategi itu prinsipnya seperti ini, nanti uh, itu akan anda ingatannya bisa lebih lama. Kalau mengenai detail, Uh, ada problem cara penyelesaiannya seperti apa mungkin nanti habis ini anda sedang ambil mata kuliah mungkin lupa tetapi prinsip itu yang harus anda anda simpan dalam memori anda yang lebih lama misal kalau anda saya tanya anda sudah belajar kalkulus kan apa itu turunan Yo, paling juga turunan adalah dy per dx ah, bukan itu kan gitu ya anda harus bisa menjawab apa turunan oh turunan itu lawannya tanjakan pak oh, bukan itu ya ya oke okay. turunan dalam kalkulus itu apa itu anda harus bisa menjawab apa itu integral misalnya anda belajar statistik Tadi yang sederhana aja rata-rata itu apa sih oh rata-rata itu adalah x1 x x2 x3 apa x1 tambah x2 tambah x3 dan seterusnya sampai dengan x, tambah x apa xn dibagi n pak itu rumusnya tapi rata-rata itu apa nah ini 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 hal-hal seperti ini ya ini yang harus anda tangkap dari si filosofisnya sehingga itu akan tertanam di otak anda lebih lama sehingga pada saat nanti anda sudah lulus dihadapkan sebuah problem dari ilmu apa yang anda tangkap selama kuliah nah kalau anda bisa menangkap aspek aspek si filosofis ya itu menjadi mudah anda menjadi mudah untuk berkembang mungkin aspek teknisnya nggak ingat, tetapi dengan anda mengingat aspek filosofisnya itu bisa mempercepat anda nanti untuk kembali merecall mere tentang materi itu dan nanti aspek teknisnya gampang bisa mengikuti lagi. gitu ya, itu prinsipnya dalam belajar ya. tangkap so anda belajar, kemudian anda tangkap prinsip dasarnya apa lagi. Gitu ya. ah oke okay, kembali lagi ke sini strategi brand pun ini sekali lagi dari sumber yang berbeda. Anda harus open mind untuk berbagai sumber yang penting. Anda tangkap benang merahnya, tangkap prinsip dasarnya, aspek filosofisnya, gitu ya. Nah, oke. Okay. Strategi brand eh, kemarin sudah saya berikan coret-coret yang Anda biasanya saya minta untuk screenshot itu ya. Prinsip-prinsip dasar dalam brand cellphone sebenarnya sudah saya tulis di situ ya bahwa dia itu memakai skema BFS tetapi tidak murni ini sudah saya catatkan kemarin tidak sepenuhnya BFS tetapi memang lebih banyak itu BFS beda dengan runut balik atau backtracking ini memakai skema DFS ya ini sudah saya sampaikan Terus kemudian untuk mempercepat pencarian ke menuju solusi, maka setiap simpul diberikan sebuah nilai ongkos atau sebuah nilai bond ya kemarin ya. Ya. Kemarin sudah saya sampaikan atau sebuah nilai bobot gitu ya. Nah, simpul-simpul yang akan diekspansi berdasarkan urutan pembangkitannya, biasanya pembangkitannya itu BFS murni, tetapi nanti pada saat pencarian solusi itu tidak BFS murni. Tapi pembangkitannya memang urutannya menggunakan BFS murni. E, sebenarnya nggak BFS murni banget. Karena kalau BFS murni itu gini urutannya. Iya kan? Terus itu gini, 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 gini kan? Nah kalau ini kan gini. Oke, mungkin awalnya memang gini. Tapi dari yang ada di sini, itu nanti diexpand dulu yang sini katakanlah kalau di sini bobotnya yang paling reasonable. Kemarin ada lower bond, ada upper bond kan. Kemarin saya sampaikan kalau upper bond nanti dicari mana yang kosnya lebih besar, bukan cost, apa nilainya lebih besar. Kalau lower bond nah, nanti cari yang paling kecil, misalnya paling kecil. Nah, dari sini kalau BFS habis dari sini ya. Kemudian di sini, kemudian di sini kan. Tapi kan enggak. Kemarin dari sini itu dicari mana yang bobotnya atau bone bondnya nilai bone-nya paling reasonable katakanlah sini lebih dulu nah gitu kan jadi sebenarnya nggak nggak BFS murni juga oke karena apa karena ada nilai ini ini nanti yang juga menentukan urutan dalam mengekspan sebuah node ya oke kemudian tentang bond value ya ini mungkin sambil saya catatkan ya bahwa eh, sebenarnya ya, ya bond value ingat ya bond value pada pada masalah optimasi itu ada dua macam kan kemarin lower bond ada upper bone, ingat ya, dulu sudah saya sampaikan ini. Ini pada ini di video saya kemarin, kalau misalnya saya saya sampaikan lewat video ini lower bone, ini singkatnya upper bone. Ini di video Anda, kalau belum nyimak videonya ya, nanti Anda nggak bisa ngikuti yang mata kuliah sekarang, apa materi sekarang. Kemarin kan asin ya. Saya minta Anda untuk menyimak videonya. Nah, ini adalah untuk memasalah yang meminimalkan. Kalau masalah optimasi yang fungsi tujuan, fungsi tujuan adalah meminimalkan. ini fungsi tujuan memaksimalkan ya jalannya per bond ini lower bond nah kemudian kalau bond value pada masalah non optimasi ingat ya Salah satu contoh bukan contoh, salah satu ciri sebuah bukan salah satu yang menjadi ciri utama dari sebuah masalah optimasi itu adanya fungsi tujuan, di mana fungsi tujuannya itu bisa meminimalkan, bisa memaksimalkan. Apalagi kemarin ada, ini sudah saya ya, hmm, Sudah. Ada lagi fungsi kendala constraint function yaitu adalah sebuah fungsi yang menjadi constraint menjadi kendala dari fungsi tujuan ya itu ya jadi ada yang meminimalkan ada yang memaksimalkan nah kalau tidak seperti itu berarti bukan masalah optimasi ya non optimasi biasanya itu kalau bound value untuk masalah yang non optimasi disebut biasanya disebut cost gitu saja disebut cost atau bahasa indonesia ini ya biaya nah oke okay. ini ya bond value dalam brand and bond bond value biasanya Ditentukan secara heuristik. Heuristik itu intinya apa? Heuristik itu adalah estimasi. Saya sudah menyinggung berkali-kali tentang heuristik. Estimasi-estimasi itu perkiraan, jadi kita tidak tahu nilai sebenarnya. Tetapi ini diestimasi melalui sebuah fungsi. melalui sebuah fungsi yang juga heuristik, ya. Gitu ya, biasanya ya tidak semuanya heuristik, tetapi kebanyakan nanti itu heuristik yang sifatnya estimasi. Karena kalau sudah bicara heuristik, berarti belum tentu hasilnya itu selalu menghasilkan solusi yang optimal kalau masalah optimasi, ya, belum tentu menghasilkan solusi yang optimal. Oke. Okay belum tentu solusi yang sebenarnya, ya. Nah, nah, oke. Okay. Sekarang nilai ongkos, ongkos atau kos atau biaya sama saja ya, nggak usah bingung. Nilai kos, ya, kos atau biaya atau ongkos pada setiap simpul, katakanlah simpul ini menyatakan taksiran. Taksiran itu apa? Estimasi, itu bahasa indonesia -nya, taksiran. Memang di diktat Pak Rinaldi Munir ini banyak istilah asing yang dibahasa dibawakan ke bahasa, dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi estimasi atau taksiran termurah lintasan dari simbol i ke simbol solusi. Jadi nanti cost, kos untuk setiap simbol itu merupakan nilai estimasi yang menyatakan ini eh, ongkos temurah kos yang paling murah dari lintasan i dari lintasan lintasan dari simbol i ke solusi. Tapi kita kan sebenarnya nggak tahu solusinya itu di mana sehingga ini dikatakan nilai taksiran atau estimasi. Ya saya notasinya head seperti ini dari sebuah simbol i ke simbol tujuan. Ingat ya ini pohon ruang status tiap simbol itu merepresentasikan status. Eh, nggak usah bingung kalau ada muncul status-status kita selalu menyebut saya selalu sebut kemarin pohon ruang status pohon ruang status, jadi kalau kita bicara tentang brand and ataupun backtracking itu selalu kita membentuk pohon, itu namanya pohon ruang status setiap node merepresentasikan status atau keadaan atau state oke, dengan kata lain CI ini menyatakan batas bawah atau lower bound dari ongkos pencarian solusi dari status I, jadi kalau Eh, apa tuh namanya nanti eh, ini adalah ongkos termurah ya dikatakan ongkos termurah jadi nanti kos mana yang paling antara misal antara tiga node ya ini kosnya tiga ini kosnya dua ini kosnya satu nah kalau eh, sti, eh, ongkos ini atau nilai kos ini menyatakan nilai kos termurah ya dari simpul ini ke simpul solusi yang kita enggak tahu ya ya yang kita enggak tahu jadi kita pilih yang mana yang paling kecil kan yang kos yang paling kecil kan nah kos yang paling kecil sehingga kalau dipilih yang paling kecil seperti harga kemarin berarti itu mirip-mirip uh, lower bound kalau kita meng, apa meng, apa tuh kita dalam mengatasi masalah optimasi yang meminimalkan meminimalkan itu kan lower bound kemarin kita cari yang nilai yang lebih kecil yang di expand lebih dulu jadi ini juga gitu tergantung ya nanti ini e, anda nanti me, me, apa ya istilahnya merumuskan Uh, bon valuenya value-nya itu seperti apa? Apakah nanti yang paling kecil itu nanti yang paling cepat menuju solusi atau yang paling besar itu yang yang lebih cepat menuju solusi? Kalau ini kita bukan masalah optimasi loh ya. Sekarang kita bahas masalah non optimasi. Yang sedang kita bahas ini adalah masalah non optimasi. Kok ini lower bound, Pak? Ya itu tadi. Uh, kalau di sini itu kita merancang, ini contoh ya di sini merancang bahwa bond value itu nanti merepresentasikan cost ya atau all cost atau biaya atau effort gampangnya ya dari sebuah node tertentu ke simbol solusi. Kita akan nggak tahu solusinya di makanya ini estimasi ya gitu ya. Makanya ini estimasi istilahnya. Nah, karena ini adalah cost-nya atau effort-nya, jadi kita pilih effort yang paling kecil. Kalau effort yang paling kecil, ya berarti istilahnya itu lower bound. Jadi mirip-mirip pada masalah optimasi yang meminimalkan. Ya. Ini menyatakan batas bawah atau lower bound dari ongkos bencaran solusi dari status Ingat, loh kok status? Status itu sama dengan node, nggak usah bingung ya. Karena pohon ruang status, ingat pohon ruang status itu di mana setiap node itu merepresentasikan status atau keadaan status itu keadaan state oke okay. seperti itu ya nah sekarang uh, contoh for queen for queen atau 400, dulu kita sudah bahas masalah for queen ya kita coba kalau misal kita selesaikan dengan bfs murni kalau dulu di mata kuliah di itu ada materi tentang penyelesaian masalah dengan BFS ya. Cuma karena BFS itu sebenarnya juga sudah, sudah di, ya itu simpel sekali dan itu jarang dipakai juga sebenarnya karena itu eh, apa ya rawan waktu eksekusinya terlalu lama biasanya sehingga kita nggak bahas itu ya. Tapi ini sebenarnya dasar BFS sudah anda dapatkan di eh, struktur data, ya. struktur data ataupun di matematika di sini cuman kalau di dua mata kuliah itu BFS itu digunakan untuk traversal atau untuk pengunjungan traversal itu berarti pohonnya sudah ada dulu baru kemudian itu adalah urutan pengunjungan node-node yang ada di dalam pohon itu traversal kalau pohon ruang status yang sekarang sedang kita bicarakan pohonnya nggak ada dulu pohonnya nggak ada pohonnya itu justru akan dibangkitkan node by node gitu ya nah pembangkitan node by node-nya itu pakai apa gitu ya ada yang pakai skema DFS ada yang pakai skema DFS. itu ya itu itu prinsip seperti itu anda jangan bingung itu sudah saya sebut berkali-kali ya anda coba eh, sedikit eh, berkorban waktu untuk nanti menonton video ini kembali kalau sekiranya pada saat kita kuliah sinkronus seperti ini anda tidak paham maksudnya anda belum paham Oke, okay, eh uh, murni ya. Jadi kalau breakfast itu set, per level gitu ya. Misal ini ya, ini kita 400 ya. Pertama itu ini kan gini. Kalau 400 itu kan gini kan. Nah, ini note yang kalau di, Anda boleh mulai dari satu, Anda boleh mulai dari nol yang penting konsisten aja. ini kalau mulai dari satu ya, ini x1 sama dengan satu, artinya queen satu itu ada di ini perjanjiannya di kolom ya, jadi ada di kolom satu. Jadi queen satu itu artinya queen yang ada di baris satu itu berarti taruh di kolom satu sini kan, bisa juga di kolom 2. Bisa sini, ya. Bisa juga sini, ya. Bisa juga sini, kan, gitu. Nah, ini ya. Ini area 1, 2, 1, 3, 1, 3, ini 1, 3 1, 4, maksudnya gitu. Nah, setelah di sini, ini juga bisa, kan. Di sini, di sini, di sini. Jadi, uh, 1, 2. Jadi, dari sini, bisa ke sini. Bisa ke, maaf, ini dari 1. Satu-satu, oh ini bisa dua-dua mulai dari sini ya, dua-dua. Jadi dihindarkan yang ini yang sama. Dua-dua, cuma dua-dua itu kan enggak mungkin. Ini bon. Jadi bisa dua-tiga. Nah ini bisa, jadi ini sama ini kan tidak. Yang ini kan kita lihat sekarang yang ini ya. Misalnya kalau menghapus tuh harus ke sini. Ini, Nah, jadi dari sini bisa ke sini, tapi ini sudah nggak mungkin. Jadi bisa ke sini ya. Ini dua tiga, dua tiga sendiri mulai dari sini. Nah, ini kan tiga dua, tapi tiga dua bon nggak bisa. Oh, di sini gimana? Jadi ini kemana ini 34 dari 34 32 atau apa tuh? dari seri 32 Oh di sini dia mulai dari sini karena ini sudah nggak mungkin ya karena ini sudah, sudah kolom satu dia nggak akan ulang lagi kolom satu nggak akan ulang lagi ini kalau algoritma yang ini ya cuman ini saya contohkan yang kemarin itu yang dari Levit ini algoritma sedikit beda Jadi ini eh, ya algoritmanya banyak itu ya ini contoh yang ini ya kalau kita pakai BFS ini. Oke, ini 32, kemudian bisa juga ke 34. Jadi yang kolom 3 nggak akan diulang lagi di sini, sama kolom 1 nggak akan diulang lagi, karena sudah di sini kan kolom 1, karena nanti pasti satu kolom kan. Nah, kemungkinannya bisa di sini, bisa di sini. Tapi kalau di sini, nanti itu pun, ya, 34 ini... ini tuh dari oh ini belum tak ini dua tiga ya kok jadi jadi dua tiga tuh yang ini ya tadi nah, ini dua tiga itu kalau di sini dua dua ini bond nggak bisa yang sini juga bondit nggak bisa ya gitu ya udah terus pokoknya urutan pe, pe ini tuh seperti ini urut mampu tiganya gini sasa, sasa, tapi bukan ini yang akan kita bahas ini maksudnya adalah kita bukan intinya bukan ini yang kita bahas. Karena ini sudah kita bahas yang lalu ya masalah forbidden problem. Cuman intinya di sini adalah pengen mengatakan bahwa ini contoh kalau kita nyatakan dengan ah, kita selesaikan dengan BFS murni ya. Nanti pohon ruang statusnya seperti ini di mana solusinya disini? di sini. Di node yang ke-30. Nah, kalau kita selesaikan dengan BFS murni, kan kita bicara present bond present bond kan sebenarnya BFS ya. Saya menggunakan BFS. Kalau diselesaikan dengan BFS murni, solusinya ini dapat dicapai melalui kita harus membangkitkan 30 node dulu. Sebentar, uh, bukan 30 node ya, sebentar ini 28, 29, ya sampai 30 node. Ya sebenarnya, bentar, oh iya 30 node, benar, 30 node. Karena ini adalah branch and bond. jadi setelah sini tidak yang sini gitu, tapi sininya dulu gitu dibangkitkan dulu set gitu ya jadi pertama tuh sini dulu wah jadi di sini 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 terus ini kemungkinannya mana sini 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 ini mau despan nggak nggak oh, bisa bon oh ini bisa despan ini bisa despan ini nggak bisa sudah bon bondit ya, despan bisa nah terusnya ini despan nggak oh ini ternyata sudah bondit ya, dan seterusnya nah seperti itu ya nah jadi, eh, kita harus membangkitkan 30 node. Nah, tentunya kalau sepertinya menjadi tidak efisien, artinya kan idenya itu gimana sih kalau, ini kan di, di sini, gimana sih kalau kita nggak perlu mau sepanjang sini nih? Toh, ya, di sisi sini kan solusinya. Karena kita jadi berlama-lama di sini. Nah, present ini salah satunya untuk mengatasi hal itu. Jadi, Pencarian kesimpul solusi dapat dipercepat dengan memilih simbol hidup berdasarkan nilai ongkos atau kos Ya, yang tadi bond value tadi ya Karena kalau brand pakai BFS murni itu ya kita harus per level, harus sabar Ini solusinya di sini ya, semua harus sampai ujung sini dulu gitu ya Nah, oke okay. Setiap simpul hidup diasosiasikan dengan sebuah ongkos ya, bond value Mari saya jelaskan Ya, simbol hidup yang menjadi simbol ya e adalah simbol yang mempunyai nilai batas terkecil. Nah, dalam strategi ini, ya, ini adalah ini kita non ini ini, non optimasi loh ya. Kita bicara non optimasi ya, yang bukan masalah optimasi. Nah, ini dirancang adalah Bon uh, bond value itu nanti bond value yang lebih kecil itu yang akan diexpand lebih dulu. Ya, gitu. Nah, untuk setiap simpul X, nilai batas ini dapat berupa, ya ini nilai batas itu value ya, pun tadi, nggak usah bingung, Pohon value ini dapat berupa jumlah simpul dalam subpohon X yang perlu dibangkitkan sebelum simpul solusi ditemukan. Ya, jadi, eh, apa tuh, jumlah simpul dalam subpohon ini sebelum eh, dibangkitkan simpul solusi yang ditemukan, jadi Uh, misal gini misal ini mau kasih bond value berapa nah ini atau di sinilah ini uh, ini nah ini jumlah simpul setelah ini yang dibutuhkan nanti sampai ke simpul solusi ada berapa ini setelah dua kan ada tiga empat lima gitu ya tadi bahkan banyak sekali kan ini, ini 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 ini, sampai solusinya sini gitu ya atau yang dua panjang lintasan dari simbol X ke simpul solusi terdekat dalam sepohon X yang bersangkutan. Nah, Oke, okay. itu ya. Jadi kalau misal ini kasih nah ini jumlah simpulnya satu, dua, tiga. Jadi bobotnya tiga kan? nah, itu. solusinya di sini. Kalau di sini ya ini karena karena nggak menuju solusi ya di sini ini bobotnya nggak ada gitu. Karena nggak nggak ada menuju solusi semua kan. Itu. Ya, Oke, seperti itu ya. Misalnya yang digunakan ukuran B. Nah, sebenarnya intinya bukan di situ ya. Uh, ini contoh aja ya. Ini tadi, ini tiga karena solusinya ada di sini ya. Jadi, panjang lintasan, pakai panjang lintasan ini tiga gitu ya. Kalau ini kan nggak ada, ini juga arisnya nggak ada. Ini arisnya. Nah, uh, cuman masalahnya yang jadi masalah itu kan kita nggak tahu simbol solusi itu ada di mana ya kan? Kita nggak tahu simbol solusi itu ada di mana. Kita pada saat ini kita sedang bangkitkan ini nih, ini dan bangkit ini, ini, ini. Terus kemudian mau ditentukan bond value-nya. Kita kan nggak tahu solusinya ada di mana kan? Oke, kita bisa membuat ini gini, membuat ini gini, ini gini, ini gini. Kalau kita sudah tahu solusinya ada di mana. Cuman dalam praktek itu kan kita nggak tahu solusinya ada di mana. Kalau solusinya tahu ada di mana sama juga bohong. Oh, gitu kita mencari solusi kan? Ya, gitu ya. Nah, karena letak simpul solusi diketahui, cuman kan kita nggak tahu. Pada umumnya untuk banyak masalah letak simpul solusi tidak diketahui. Sehingga dalam perhatian nilai batas untuk setiap simpul pada umumnya berupa taksiran atau perkiraan atau estimasi, taksiran atau estimasi. Atau nanti disebut sebagai heuris. Tadi sudah saya sampaikan ya heuristik. Oke, itu itu dasarnya ini fungsi sehingga disebut sebagai fungsi heuristik ya. Tadi sudah saya sampaikan tadi kalau misalnya di catatan sini ya ada. Oh ya ini silakan di screenshot dulu biar nanti nggak lupa saya. Silakan di screenshot. Sudah. Oke, okay, makasih. Di ini aja di uploadnya di grup Telegram aja kalau anda lihat. Eh, iya kan anda semua masuk Telegram ya. Di upload di situ aja. Kayak real time anda lihat kan biasanya Telegram daripada foto msd nya ya. Oke kita lanjut Ini fungsi heuristik. Saya tadi sudah sampaikan di sini ya, fungsi heuristik ini ya. sebuah fungsi heuristik ya, ini, ini ini ceritanya seperti itu tadi. Kemudian fungsi heuristik itu gimana? Ya ini fungsi ini fungsi untuk menentukan cost dari simpul i ya atau node i ya, cost untuk sebuah node i atau simpul i itu adalah Ongkos mencapai simpul I dari akar ini harusnya enggak ada head-nya. Ini salah, ini enggak ini ada head-nya karena bukan taksiran. Karena ini adalah tahu, kita sudah tahu ongkos dari simpul I dari akar. Misal gini, ini akar kan kita mau me me memboboti simbol yang ini, kan? Kita sudah tahu, misal kosnya itu adalah banyaknya simpul atau panjangnya. pet. Ya, kita sudah tahu bahwa ini panjangnya satu kalau misal pet ya. Kalau banyak not ya dua misalnya itu. Kita sudah tahu. Ya, ini tidak bukan taksiran. Nah, ongkos mencapai simbol tujuan dari simbol I. Nah, ini dari simbol I ini ke simbol tujuan yang kita nggak tahu ada di mana ya. Ini adalah sifatnya taksiran ya. Ini juga taksiran nanti pada saat mencari atau menentukan expected value di sini. Artinya sifatnya estimasi karena kita nggak tahu simbolnya itu ada di mana. Jadi eh, nilai kos itu adalah ongkos dari sini sampai sini yang kita sudah tahu, plus ini tambah plus ini ongkos dari sini sampai ke tujuan yang kita nggak tahu. Nah ini yang ditaksir, di ini diestimasi. Ya. Nah simbol berpilihan dipilih dari ekspansi adalah simbol yang memiliki nilai kos yang paling kecil, yang minimum. Oh ya oke okay, ini saya. Ini. Nah, kita ini nanti sebenarnya ini umum tapi nanti Anda ngapalin ini kan jadi gimana. Nanti dengan contoh gini aja. Eh uh, ini kita misal punya problem 15 puzzle ya, 15 puzzle. Anda tahu 15 puzzle uh, kalau zaman saya sih ini permainan masih zaman saya kecil ya, ini masih berupa hard batu hardware ya hardware. Kalau Gila. sekarang kan um, sudah software ya semua game itu kan software. Mungkin anda pernah menemukan di sini uh, permainan yang berupa software ya. Sederhana sih permainannya. Jadi ini keadaan awal. Misal ini keadaan akhir. Final state ini initial state, ini final state-nya. Keadaan awal itu adalah ini acak. Ada bagian yang kosong di sini. Ini digunakan untuk menjadi ruang untuk geser-geser uh, ini ubin-ubin yang ada di sini ubin-ubin ini sebenarnya yang ubin-ubin yang bisa digeser. Mungkin anda tahu permainan ini ya zaman anda kecil yang berupa hardware. Saya nggak tahu anda masih ngalamin atau tidak. Kalau saya sih masih ngalamin itu dijual di warung-warung. Dan saya suruh Asa dulu juga sering bermain yang ini ya. Kemudian setelah itu muncul permainan ini tapi software di HP zaman dulu, di HP zaman dulu pernah. Nah ini saya juga suka bermain ini ya iseng-iseng aja ngisi waktu. Nah permainan hardware ini nanti final state-nya ya hardware atau software ya. Ini artinya permainan puzzle ini. Ini final state-nya adalah nanti terurut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan ini sampai ini 15. Nah, ini yang bagian yang kosong itu ada di akhir. Nah, gimana cara ini? besar besar ini. Cuman kalau, eh, apa itu namanya? Dulu, kadang curang itu kalau lama sekali, saya sembunyi. Terus saya bongkar, terus saya urutkan aja. Cepet itu. Saya sembunyi dulu. Oh, bentar ya, bentar ya saya bongkar sangat kaget gitu ya dicabut dulu itu curang ya itu ya bisa ditiru nah kalau nah bagaimana cara merandomnya nah biasanya uh, ini nanti dari yang keadaan terurut pada saat dijual itu keadaannya masih terurut dan kita acak-acak Nah kalau kita acak sendiri seperti ini dari keadaan terurut biasanya ini selalu bisa bisa diatur kembali sampai posisi finalnya seperti ini finalnya kondisi akhirnya terurut nanti bisa tapi kalau kalau kita bicara hardware ya ini barang ini masih hardware itu teman saya kadang-kadang curang -kadang juga jadi kadang terurut ini dibongkar kemudian diacaknya itu setelah dibongkar ini kadang-kadang menimbulkan dari sini nggak bisa dibawa ke sini mau sampai mau sampai kiamat juga akan bisa ya tapi kalau asalnya dari terurut ini ini bisa kan langkah minimal, langkah inforce, ya kan, minimal per ya. Nah, eh, sekarang eh, ini adalah dalam permainan ini, ya, kita bagaimana eh, menyusun supaya itu terurut. Nah, eh, mulai dari kondisi awal seperti ini, jadi, operasi yang dilakukan ini nanti ini bisa aja Anda membuat software juga bisa sih sebenarnya awal tuh nanti software anda itu yang anda buat itu nanti langsung menuju kondisi e, terurut ya, ya ini, ini nggak sampai selesai ini ya ini nanti operasinya itu adalah menggeser ini gitu ya kalau secara software ya ini bisa ke atas ke atas akhirnya menjadi seperti ini kan atau ke kanan jadi seperti ini turun menjadi seperti ini left seperti ini dan seterusnya nanti ada right misal dari sini bisa right geser kanan ya geser apa tuh geser kanan jadi seperti ini geser kiri menjadi seperti ini turun dan sebagainya nah oke okay ya e, ada ada turun juga ya jadi ini di sini pun bisa up bisa down gitu ya kalau ini kan ini left sama right kemudian dari sini apa dari ya dari sini kondisinya itu bisa apa itu namanya bisa up bisa down dan terus ya ya seperti itu tergantung nanti ada merancangnya seperti apa ini contoh saja contoh saja seperti itu sebentar ini. Kenapa ini nggak ada ke kiri, nggak ada left, pak? Kalau yang ke kiri, kembali lagi ke sini, Mas Bro. Ya. Jadi ini langkahnya adalah up atau down. Ya. Nah, gitu ya, dan seterusnya ya. Kalau ini nanti operasi yang di sini, ini bisa right, bisa down, bisa left. Oh, nggak ada up lagi. Kalau up lagi, balik ke sini, Mas Bro. Dan sama juga bohong, balik lagi ke sini. Ya, dan seterusnya ini ini belum sampai selesai atau ini sudah selesai ini satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas ini selesai selesai ini solusi nah ini sekali lagi untuk masalah non optimasi ya ini non optimasi kita selalu masih bahas kalau optimasi yang kemarin yang kita bahas dari contoh buku anen levitin dari slide dari video yang kemarin anda sudah simak mestinya ya non optimasi ini adalah kalau non optimasi itu Anda kalau sudah menemukan satu solusi selesai. nggak usah diteruskan, tetapi kalau masalah optimasi ada Anda pada saat ini menemukan solusi, lanjutkan. Lanjutkan to the other alternative solution gitu ya. Dilanjutkan ke alternatif yang lain. Ya, gitu ya. Nah, sekarang sebelum menelusuri ruang status artinya sebelum kita mencari solusinya kita cek dulu apakah status tujuan artinya final state tadi yang sudah telur tadi dapat dicapai dari status awal nah ini ini seninya permainan ya karena tadi sudah saya sampaikan kalau ini berubah hardware ya dulu zaman saya masih kecil dulu uh, puzzle ini kadang ada yang curang sama si anak itu yang merandom itu dia bongkar bongkar baru kemudian diacak nah itu ada kemungkinan tidak bisa mencapai keadaan terurut tapi kalau memang diacaknya itu dari kondisi terurut itu biasanya bisa nah sekarang untuk mengeceknya itu kita definisikan sebuah fungsi fungsi posisi I ya ini jika ubin bernomor I Nah, ini posisi ini adalah maksudnya posisi ubin bernomor I pada susunan akhir. Artinya susunan akhir itu yang posisi yang seharusnya, posisi yang terurutnya, posisi I. Nah, kurang I, fungsi kurang I itu adalah jumlah ubin J, demikian J itu kurang dari I. J itu nilainya lebih kecil dari I tapi posisinya posisi J itu setelah posisi I kan nggak seharusnya kan karena terurut itu kan kalau dia nilainya lebih kecil daripada I harusnya posisinya kan sebelum I tapi di sini posisinya itu setelah I ya jadi posisinya ini lebih besar artinya setelah I nah gitu ya nah ini ada mau renungkan lagi monggo nah, gitu ya udah nah sekarang posisi awal posisi akhir di sini ya kita akan mengecek apakah posisi akhir dapat dicapai dari posisi awal nah kita ada bantuan sebuah ya ini square uh, ini bidang diarsir sama yang tidak. Nah di sini nilai ada sebuah nilai x dinama, ada sebuah nilai x dia nilainya satu jika pada status awal slot kosong, slot kosongnya ini ya, ini berada pada posisi yang diarsir pada gambar ini. Sebaliknya akan bernilai 0 jika slot kosong pada kondisi awal itu ada di bagian yang bukan diarsir. Ini nilai X-nya 0. Nah sekarang dilihat ini, posisi kosongnya di sini. Ini berarti di sini kan? Berarti bagian yang diarsir atau bukan? Bukan kan? bukan yang bagian yang dr share kalau bukan yang bagian dr share maka nilai x sama dengan 0. nah nanti x itu gunanya untuk apa nah ada sebuah teorema status tujuan status tujuan ya terus hanya dapat dicapai dari status awal yang acak jika sigma dari 1 i nya nilainya 1 sampai 16 kurang i ya sigma dari kurang i i nya dari 1 sampai 16 Plus x, nah nilai x ini ya, itu harus bernilai genap. Kalau dia bernilai genap, berarti status tuduhan final state ini dapat dicapai dari status awalnya. Bisa, dari dari acak ini bisa dibawa ke sini. Kalau ini tadi fungsi dari ini itu bernilai genap. Nah sekarang kita cek kondisi seperti ini. Oke. Okay. Uh, gimana Cara caranya ya ini kalau cara-cara di sini oh tapi nanti anda nggak bisa screenshot dengan baik ya oke gini aja saya pakai sini aja oke nah kita geser-geser gini -geser aja oke kurang satu kurang satu Kurang satu, itu berapa nilainya? Artinya, yang eh, apa tuh namanya? Nilainya kurang dari satu, tapi posisinya setelah satu. Ya, nggak mungkin ya yang kurang dari satu kan nggak ada. Jadi, pasti ini nilainya nol. Oke, okay, kurang dua. Nah, yang nilainya kurang dari dua, tapi posisinya tuh setelah dua. Yang kurang dari dua kan cuma satu ya. Apakah satu posisinya setelah dua? Enggak ada kan? Enggak enggak, bukan kan? Jadi ini nol juga. Kurang tiga. Kurang tiga. Nah yang kurang nilainya itu kurang dari dua tapi posisinya setelah tiga. So, nah ini dua itu kurang dari dua tapi posisinya setelah tiga. Ada lagi enggak? Nah, satu. Yang kurang dari tiga kan, tidak satu sama dua ya, satu udah lebih kecil dari tiga posisinya. Ya oke okay lah, berarti ini ada satu, jadi yang melanggar aturan ini dua. Oke, okay, sekarang, eh, ntar 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 Nah, kurang empat, Nah, kurang empat, yang posisinya setelah empat, tapi dia kurang dari empat satu kan ini ada apa? Dua kan? Jadi dua ini berarti satu saja ya. Uh, ini kan obin dua ya obin dua ini yang kurang dari eh, kurang dari empat tapi posisinya setelah empat kurang lima ya kurang dari lima berapa apa kurang lima berarti berapa ada enggak enggak ada ya yang lebih kecil dari lima tapi posisinya setelah lima enggak ada ya di ini 0 kurang 6, coba kurang 6, 6 di sini, enggak ada kan, enggak ada, kurang 7, kurang 7, 1, 1 ya, 1 ya, kalau saya salah, ini aja di tolong koreksi ya kurang 8 enggak ada ya kurang 9 kurang 9 enggak yang nilainya lebih kecil dari 9 tapi posisinya setelah 9 enggak ada ya Oke, kurang 10 ada kurang 11 nah ini ada 1, 2, 3 nah, ada 3 ya kurang 12 ada nih 1, 2, 3 4, 5, 6 6 ah, gimana sih Naam. Tadi kurang berapa? Ah. ah, Tadi kurang 12 ya, sekarang kurang 13. Kurang 13. Enggak ada. Kurang 14. Kurang 14, ada 1, 2, 3, 4 tempat kurang 15 Kurang 15 itu ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Banyak ini 11. Sampai ini kan kurang 16 ya. 16 itu yang mana sih? Itu yang adalah yang state, apa? Yang Upin kosong. Kurang 16 yang ubin kosong oke okay. nah ini ubin kosong itu anggap aja nilai 16 ya ini kan banyak nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 ada 10 kita lihat ini 2, 3 6 12, 16 27 37 ya totalnya ada 37 nah 37 ya kan di total ya di sum kan kan di sum i dari 1 sampai 16 kurang i ya ditambah x x nya tadi nilainya 0 kan x nya kan 0 kan karena ini ada di slot yang kosong di sini jadi ini isinya nilai 0 nah sigma kurang i nya itu ada 37 jadi ini sama dengan 37 karena di sini teoremanya itu adalah status tujuan hanya dapat dicapai dari status awal jika ini tadi itu bernilai genap karena ini bernilai tiga tujuan ganjil sehingga ini tidak dapat dicapai mau sampai jumpalitan juga nggak akan bisa di sini kecuali ini dibongkar gitu. ya. ini nggak akan bisa disusun ke sini Kita nah, gitu ya ini contoh saja Nah, ini misal gini. Sekarang, wah tapi ini kan nggak bisa. Ini contoh seandainya bisa ya. Nanti dihitung bahwa nilai ongkos untuk sebuah simpul P atau sebuah node P itu adalah FP ini dari akar ke simpul P dan taksiran atau estimasi dari simpul P ke solusi. Ya, ini ya. Ya, ini ya. Taksiran panjang lintasan terpanjang dari B ke simbol solusi pada subpohon yang akarnya P. Ya. Nah, ini 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 cara ngitungnya taksiran panjang leher terpanjang dari B ke simbol solusi yang subpohon. Upa itu sub ya, maksudnya subpohon. Subpohon itu apa? Masuk nggak tahu sih subpohon itu Ini satu satu subpohon ini Dimana akarnya adalah node 4. Ini node 4 ya. Ini satu sepohon. Nah, oke. Okay. Tadi, mana tadi sampai mana? Ya, ini adalah tansir dari intasan P ke simbol solusi pada sepohon yang akarnya P. Nah, sekarang salah satu cara menghitung GP, menghitung ini tadi ya, ini adalah di sini, jumlah ubin tidak kosong yang tidak terdapat pada susunan akhir. Jumlah ubin tidak kosong yang tidak terdapat pada susunan akhir. Ya. Paling sedikit jumlah nah, tadi? Semuanya, nah, ini. Paling sedikit jumlah GP perpindahan harus dilakukan untuk memperbaiki status B ke status tujuan. Nah, ini artinya adalah menghitung uh, jumlah ubin yang tidak semestinya gitu ya yang tidak kosong itu maksudnya selain yang kosong ini ya yang tidak terdapat pada zona akhir itu kan artinya terurut kan yang tidak terurut itu yang tidak semestinya bukan bukan di posisi yang semestinya itu ada berapa itu yang digunakan untuk menghitung e, nilai taksiran GP ini ya kenapa ya logikanya adalah lebih banyak nilai Upin yang tidak seharusnya kan perpindahannya harus dilakukan lebih banyak kan logikanya seperti itu. Ini nanti menjadi sebuah nilai estimasi. Jadi lebih banyak kondisi yang tidak seharusnya, mestinya itu juga lebih effortnya lebih besar, Costnya lebih besar. Nah contoh ya kita kembali lagi ke ini ya satu dua tiga empat seperti ini. Ini problemnya beda dengan yang di sini ya. Sebentar, ini yang tidak dapat dicapai ini kan bukan yang ini ya. Kalau ini nggak bisa dicapai ya. Ini, ini beda lagi. Nah, oke. Okay. Ini operasinya dari sini bisa up, up menjadi seperti ini. Bisa right, ke kanan, jadi seperti ini. Bisa down, bisa left. Nah, sekarang kita boboti di sini. Dari ke sini ke sini itu adalah satu nah ini posisi yang tidak semestinya ada berapa satu dua tiga empat lima enam nah ini satu sepuluh sebelas dua belas ya berarti ada empat ya berarti satu tambah empat satu tuh dari sini ke sini ongkos kan tadi ongkos ini sama perkiraan ongkos ke solusi kan nah ongkos ke solusinya dari simbolik ke solusinya itu diperkirakan menggunakan ini tadi jumlah pin tidak kosong yang tidak terdapat pada susunan akhir ini kan posisi yang tidak semestinya atau tidak pada susunan akhir kan ada 4 jadi 1 tambah 4 kemudian kalau yang ini posisi yang tidak semestinya berapa 56 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Oke Berarti 4 juga Jadi 1 tambah 4 sama dengan 5 Ya gitu ya dan seterusnya Nah sekarang yang sini Posisi yang tidak semestinya Ini dengan tadi down ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya, 11 11 ini kan yang tidak semestinya adalah dua dua tambah satu dari sini ke sini ya ini satu tambah dua ini sama dengan tiga ini, dan, ini sama dengan cara yang sama Oke okay. ini diperoleh ini lima lima tiga lima jadi kita kita pilih yang effortnya paling minimal yang ini kan kosnya tiga Oke okay. tiga nah terus ke sini nah ini juga sama ini operasinya adalah right nanti kesini down kemudian left nah kalau right ini kita yang yang sini ya yang ini node yang ke 10 ini ya 1 2 3 4 5 ini harusnya node ke 6 ya node ke 6 not ke 7 ke 8 ya yeah ini kita hitung pos yang tidak semestinya berapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 1 ya cuma ini panjang dari sini ke sini ada 2, jadi 1 tambah 2 sama dengan 3 ah gitu dan seterusnya ya di sini 3, 5, 5 ini yang paling kecil itu 3 ini yang di expand Nah, ini ketemu simbol solusi. Caranya sama. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa ini kan? Mengapa kita butuh ini? Kenapa tidak ini saja? Kenapa tidak ini saja? Kenapa harus ada ini? Ayo, ah, kenapa kira-kira? Hmm. Ada yang tahu, setelah sambil Anda pikirkan, sebenarnya gini: ini adalah untuk mengimbangi ya, mengimbangi keteraturan e, seperti yang kemarin kalau Anda nyimak video saya yang kemarin ya, saya minta Anda menyimak video saya asinkronus kemarin bahwa dalam penentuan e, upper bone to lower bound ya, itu ada keteraturan. Ini kan contoh seperti lower bound ya. Lower bone ada keteraturan bahwa nanti itu seperti yang kemarin, coba saya tunjukkan ya, uh, ini saya, ntar, 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 ah, ntar saya, ini anda screenshot dulu aja biar anda tahu ini asalnya dari mana, sebelum saya ini, screenshot dulu aja. Sudah ya? Tidak? sudah oke okay. jadi uh, sebenarnya untuk keteraturan uh, kalau di... Bentar, di yang kemarin itu yang ini ya ini kan ada keteraturan bahwa apa ya misal gini apa tuh ada keteraturan itu eh, nilai misal nilai ke bawah itu akan nilai ini semakin apa tuh semakin misal ini ini nilainya akan semakin kalau dilihat di sini ini akan semakin membesar ya kalau saat ini semakin tambah level akan semakin membesar, tidak akan lebih kecil, gitu ya. Tidak akan lebih kecil ya untuk mengimbangi aja sih. supaya nanti nilainya enggak terlalu jelek gitu ya. E, demikian juga di sini, ini e, semakin ke bawah, terus nilainya akan semakin mengecil, mengecil gitu ya. Itu konsistensi, nah e, ya kan kemarin nah di sini itu juga gitu sebenarnya supaya nggak terlalu jelek gitu ya. ya karena nanti semakin ke bawah itu kan nanti untuk mengimbangi itu nilai akan ada konsisten bahwa ke bawah itu paling tidak yang jarak dari akar apa ya ini jarak dari ntar tadi mana sih jarak dari akar ke sini itu akan semakin besar kan ini kan ke bawah ke bawah akan semakin besar jarak kan? dari akar, dari akar dari ini dari ini misal ke sini ya dari ini ke sini kan ini ini kan jaraknya dua dari sini ini jaraknya satu jadi semakin ke bawah itu akan semakin membesar kan jadi untuk uh, ada nilai eh, kok, kok ada nilai konsistensi itu walaupun nanti ditambahkan dengan nilai kos yang taksiran itu gitu, supaya lebih apa ya lebih terpola gitu ya lebih terpola aja Memang ini nggak 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 pasti sih karena itu eh, tiap tiap apa tiap desainer itu desainer algoritma tentunya punya punya rancangan yang berbeda. Namanya juga heuristik ya. Dan algoritma itu bisa macam-macam untuk menyelesaikan satu masalah. Ini contoh yang seperti yang ini ya contoh yang ini saya contohkan ini strateginya seperti itu. Jadi ada pada saat apa tuh namanya? nanti membandingkan misalnya. Misal uh, mana sini nah ini nah. Ya. ini 3 5 5. Nah. Misal kalau ini sudah bonded semua, misal kita sudah di sini sudah bonded. Nanti apa tuh namanya? Kalau misal uh, nanti ada nilai penambahan itu ya, nilai penambahan di sini itu nilai e, dari sini ke sininya lebih di atas kan berarti nilai nilai akar ya. Eh, ini kok. Oh ini. Nah. Kan nilai taksiran tadi kan nilai akar sampai dengan simpul tambah simbol sampai solusi. Kan gitu kan? Nah kalau nanti pada saat di sini katakanlah sudah bonded, bonded gitu ya. Kita mau mencari simbol hidup yang lain, mana yang dipilih? Nah, dari nilai e, bonding function tadi tentu yang e, apa tuh namanya? yang level lebih atas ini akar dari akar ke simpulnya kan nilainya lebih kecil kan. Seandainya ini nilainya kecil dan ini nilainya kecil, itu kan pasti nilainya akan lebih kecil juga itu akan dipilih lebih dulu. Ya kan? itu kan pasti akan memberikan akan lebih cepat untuk menuju solusi kan. Karena di sini dia masih di posisi atas tetapi sudah hampir menuju solusi. Gitu. Daripada posisi sudah di bawah. Sehingga eh, apa itu namanya ada faktor ini. Akar min Kalau cuma ini ya nanti bisa saja ini sudah posisi bawah, posisi lebih bawahnya katakanlah. Tapi e, nilai simpul solusinya sama dengan yang di atasnya. Tapi kalau kita tambahkan ini, ini yang lebih potensi tentunya yang lebih atas dong. Karena itu baru saja tetapi baru jadi diexpand, tapi e, dia sudah hampir menuju solusi. Sehingga itu diperkirakan nanti akan lebih cepat menuju solusi. Logikanya gitu. Gitu ya? Oke, okay. sebenarnya ini juga berlanjut karena dulu waktu dia ini slide yang lebih duluan baru kemudian yang kemarin. Tapi ini saya balik karena Anda lebih ini coba yang masalah optimasi dulu gitu ya. Ini kalau ini jadi lebih sederhana kalau Anda sudah pahamnya masalah optimasi. Oke, okay. ini terus saya ingin me ini ya yang kemarin saya tanyakan untuk PR ke Anda. Sudah anda kerjakan atau belum? Itu, itu personal ya. Mengapa, mengapa ini kan? Kemarin sudah saya tanyakan, ya, okay. yang di PR itu, mengapa ini digunakan? Apa manfaatnya untuk membunuh sebuah not? B is not before C. Ini masalah TSP ya, yang kemarin jadi PR itu ya. Oke, okay. sekarang kita lihat. Mana? Mana ah, terlalu jauh ya. Oh ya, yeah. ini sudah di screenshot belum tadi ya? Silakan di screenshot dulu kalau belum. Ya, Pak. Oke, okay, makasih Nah, oke okay, Saya akan jelaskan Mengapa seperti itu Misal gini Ini katakanlah kita dulu pernah bahas TSP seperti ini ya A, B, C, D ya nah, ini graf lengkapnya graf lengkap kalau kita susun Hamiltonian circuit sehingga TSP itu kan adalah mencari sirkuit Hamilton dengan bobot paling minimal kan ya kan mencari sirkuit Hamilton dengan bobot paling minimal nah ini kan lintasannya itu eh, foto sirkuitnya bisa aja gini kan gini itu bisa aja A ah, B, C, D, A, ya. Jadi bisa gini A, B, C, D, A atau sebaliknya A. Bentar. Oh ini saya nomornya gini aja lah. Saya nomornya biar urut aja. Oh saya nomornya biar sama kayak dulu A, B, C, D ya. A, B, C, D, ya Nah A, B, C, D, A. A, B, C, D, A atau A, D, C, D, A. ya ada juga yang gini kan ini A B D ya A B D C A kemudian ada kemungkinan A A B D C A ada kemungkinan A C D B A kan A C, D, D, A. Ada kemungkinan juga begini. A, A C, ya, ini ya A, C, D, B, A, ya. A, C, D, B, A. Ada kemungkinan A, B, D, C, A. Gila? Nah, oke. Okay. Untuk satu sirkuit yang sama, ini nilai bobotnya sama nggak? Sama kan? Sama. Ini satu solusi yang sama sebenarnya. Tapi dalam pencarian solusi, ini bisa dibangkitkan dua-duanya. Akhirnya kan menjadi tidak efisien. Ya kan? Oke, ini cuma 4 node. Kalau node-nya banyak gimana? Kan menjadi tidak efisien kan? Sehingga, kita harus cegah supaya yang di-expand itu hanya salah satu dari dua sirkuit yang sebenarnya identik ini. Caranya gimana? Misal kita buat aturan bahwa B harus sebelum C. Ya, yang di kemarin. Oke, kalau kita buat B harus sebelum C. Ini masuk kan A, B, C, D, A. Nah, ini gimana? Ini C-nya mendahului B. Ini menjadi tidak ikut. Ya, oke. Okay. B harus sebelum C masuk. Ini apakah B sebelum C? Enggak. Ini, ini enggak masuk. ACDBA. Nah, ini C-nya melanggar. Ini enggak masuk. Kalau ini B dulu baru C. Nah. Artinya dengan kita membuat aturan uh, B, entang. mana sih? Jadi <tuh> kehapus. Bentar, bentar, saya B harus sebelum C Nah, misal kita dengan Akhirnya gini Kita bisa membuktikan bahwa Dengan aturan ini, B harus sebelum C Ini dapat mencegah supaya kita mengespan Sirkuit yang identik Ya kalau sudah ada satu, ya ini nggak usah karena ini nanti menghasilkan sirkuit yang identik. Ya sesederhana itu kan. Kenapa yang dipilih D sama C? Ya nggak harus gitu. Misalnya dipilih bahwa C itu harus sebelum D, bisa saja. Coba sekarang C sebelum D. Ini masuk, ini melanggar. Ini melanggar, ini masuk. Ini masuk, ini melanggar. Bisa aja kan? Mau anda kasih aturan sebaliknya juga boleh bahwa C harus sebelum B ya, bisa saja, sama saja. Oke okay, ya, gitu ya. Karena pada dasarnya adalah permutasi. Ya, kalau kita kasih ini, ini kan permutasi. BCB, DCB, BCB, DC. Ada permutasi itu kan urutan diperhatikan. Jadi kalau kita sudah nekatnya melewat lewat sebuah urutan, itu pasti bisa mencegah, mencegah di tengah gitu ya, Sebab nanti tidak bisa ada eh, apa tuh namanya yang identik sirkuit yang identik itu supaya tidak perlu di-generate oke okay, ya itu ada pertanyaan, ini yang PR kemarin ada yang menjawabnya gini nanti saya lihat ya oke, okay, uh, saya kira itu saja pertemuan eh, ini mau screenshot dulu, silahkan di screenshot dulu Uh, ini saya tambahkan ya. Dengan aturan, sebelum di screenshot ya. Aturan, atau dengan fungsi pembatas. Uh, katakanlah ini ya. Ini saya sebut fungsi pembatasnya F gitu ya. Fungsi pembatasnya F. Maka, apa sih namanya hmm, algoritma akan mampu mencegah dipangkitkannya sirkuit sirkuit yang identik, ya. Silakan, kalau mau di screenshot ini, jawaban PR ya. Bentar, lupa, saya bilangin jawaban PR. Hmm, jawaban PR. Oke, okay, silakan. Sudah, Pak.